Terima kasih. Abang jangan buka ni, ambil. Abang, mari sini, Andi punya rempah. Cepat, 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 cepat. Macam tak ada rempah. Mama tak ada rempah kan? Tak apa, baik. Tak pedas. Tak pedas lah. Dia bikin macam tu. Kenapa aku punya tak ada rempah? Memang, memang tak ada rempah pun. Boleh dah elok. Ya. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Masuk dan tolong like, tolong share ya. Pagi ni Fariza nak buat live sekejap, nak bercerita pasal happy hour yang sekarang tengah berlangsung. Apa? Happy hour hot set. Hot set di DMC sekali dengan lipstick lah. Dan juga vitamin C. Okey. Ni pada Zah baru nak makeup. Zah baru nak makeup. Betapa mudahnya nak apply. Nak apply di DMC punya bedak lah. Sangat-sangat mudah. Cimak masa. Okay. Assalamualaikum semua. Masuk, masuk dulu semua. Assalamualaikum. Okay, masuk dan jangan lupa like. Jangan lupa like. Alamak, dekat mana dah? Oh, tersilap pusing. Jangan lupa like. Om tak kau lagi ke? Apa sayang? Tak pernah kita. Ha? Umi tak pernah kita tu. Dah. Masuk dulu sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat FB. Pipi adik kulit. Masuk dulu semua. Tengok kan. Dah berbeza dah. Pak Liza. Pak Liza buat terus. Sebab pagi ni tak ada makeup apa lagi. Dan Pak Liza memang nak keluar pun. Sekejap lagi nak pergi postis. Dan juga nak balik rumah Tok Mek. Pangkalan cepa. Nak balik rumah Tok Mek juga boleh? Boleh. Terima kasih. Sama. Tengok dah berbeza kan? Dia punya tekstur. Boleh. Dia punya tekstur kulit tu. Bedak tu. Dah. Dah apa? Dah. Orang kata dah sekata. Simple je. Fariza punya makeup mudah. Simple je. Okey. Lepas tu kita punya lipstick lah. Okey, apa yang ada dengan hot set? Sebab Fariza nak bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir bila kita dah biasa pakai Nurasia punya kosmetik, kita punya bibir walaupun kita tak apply lipstick, dia dah nampak merah. Ya ke? Okey. Masuk-masuk dulu. Okey. Semua tersilap tekan. Pak Liza nak tunjuk apa tau? Sebenarnya Pak Liza nak tunjuk satu produk baru.
daripada Nuraisha. Ni belum lagi buka. Okay, Pak Liza belum buka lagi. Okey ni. Sebelum Pak Liza nak cakap pasal happy hour vitamin C dan juga hot set, Pak Liza nak tunjuk ini. Ha, masih lagi dalam bungkusan. Okey. Eyeshadow dengan vitamin. Okey, eyeshadow dengan vitamin C. Okey, kita buka ya. Pak Liza tak pernah pakai. Tapi Pak Liza nak try. Ha, nak try pakai. Tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia punya ni cantik. Ha. Wow. Sangat-sangat cantik. Okey. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Nak cuba, Umi pun belum cuba. Dengar tu, anak dah nak cuba. Ibunya belum cuba lagi, anak dah nak cuba. Nak. Umi cuba dulu. Lepas tu baru adik cuba. Nak. Orang lelaki tak boleh pakai. Nah, memang cantik lah dia punya color. Cuba tengok. Sangat cantik. Ya sayang. Umi, ada boleh? Boleh. Nak pakai ni macam mana? Tak tahu. Nak pakai ni macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba ya. Kita cuba pakai. Okey, yang coklat ni, ha ni. Okey, boleh dah tweak sikit. Assalamualaikum mak, tolong like, tolong share mak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tengok, ya Allah, sekali calik je. Betul tak ni Paliza pakai ni? Wow. Cantiknya color dia. Cepatlah tu. Cantiknya, Paliza sekali calik je tau. Walaupun tak sempurna tapi cantik lah. Dia punya, walaupun Pak Liza pakai ni tak berapa sempurna lah sebab Pak Liza tak pandai. Main-main. Yeah. Kali cantik. Ambil sekali je. Ambil-ambil nak. Banget nak belajar. Wow, cantiknya. Ambil-ambil. Ya Allah, cantiknya. Cantik sangat. Cantik sangat. Betul ke Pak Liza pakai ni macam ni? Betul kan? Betul kan Pak Liza pakai ni kan? Cantiknya. Cantik lah. Okey, Pak Liza pakai tudung color macam color peach kan? So Pak Liza nak try color gold. Dia ada tiga color kat sini. Dia ada color chocolate brown, dia ada color pink, dia ada color brown, dia ada color gold. Pak Liza nak cuba color gold. Okay, dia pusing sebab dia ada bagi dua. Okay, satu ni Paliza dah guna untuk yang alas dia tu kan, yang coklat. Okay, Paliza guna yang coklat. Adik nak warna pink. Ni ya? Amin. Ya. Adik nak warna pink. Cuba tengok. Dah. Kita calik sekali pun dah nampak dah. Okay. Cuba lagi yang color gold. Cantiknya. Cantiknya. Cantik. Memang nampak dia punya tu. Okey, lepas tu Pak Liza nak tambah dengan color pink. Adik nak color pink. Okey. Tengok. Bila kita dah letak kan, dia tak perlu kita tonyoh 2-3 kali. Tak perlu kita nak tonyoh je. Silap Pak Lizanya buat 2-2 terus. Sepatutnya kena buat satu-satu kan. Bila kita buat satu-satu lagi kita nampak sebenarnya. Tapi tak apa. Sekarang ni yang Paliza pakai color pink. Kat sini campur dengan gold. Tengok dia keluar color apa. Gold dalam pink. Cantiknya ya. Oh, serius? Dalam mana-mana? Cantik. Dalam mana-mana, Umi? Ni, Paliza nak letak terus color coklat pun sekali. Cantiknya. Dia punya bling-bling tu. Cantik. Nampak macam kita punya muka tu naik seri tau. Wah. Ni kita belum pakai mascara, kita belum pakai eyeliner lagi. Cantik. Gini. Acik tak? Okey. Acik tak macam ni? Serius, memang cantik. Memang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Pak Liza dah cuba. Sebab tu kita cakap Pak Liza pakai, Pak Liza pengguna dan Pak Liza jual. Okey. Cantiknya. Tengok, beza kan yang ni sebab Paliza pakai. Ya Allah, ya Allah. Ya sayang. Adik tunggu dulu. Sekejap lagi Umi buat kat adik.
Ah, yang ni sebab Peliza pakai colour gold. Yang ni Peliza campur. Cantiknya ya Allah. Ini yang Peliza, sebab Peliza baru try pakai test, try test pakai. Apa yang Peliza boleh kongsikan kat sini? Dia punya colour sangat terang. Sangat terang, kita sekali calik je kita pakai terus dah nampak dah. Tak payah nak tekan 2-3 kali calik. Cantik, subhanallah, memang cantik. Okey. Apa yang Peliza nak beritahu pasal hot set hari ni? Hari ni semalam 13 hari bulan dan 14 hari bulan sehingga pukul 1. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam mana Peliza nak live? Sobah ajalah. Anak kecil kan? Tak payah bang, abang. Abang pergi ambil yang kat luar. Abang duduk sini dulu bang. Jangan buka pintu, nanti bunyi radio orang sebelah. Dah duduk. Okey, duduk dik. Okey. Duduk diam-diam dik. Okey. Apa yang Peliza boleh cakap, yang Peliza nak share. Hari ni ada pembelian hot set. Hot set di mana harganya sangat-sangat murah. Memang termurah setakat ni. Iaitu harganya RM63.90 sahaja. Okey, RM63.90 sahaja. Di mana dua item iaitu DDMC, boleh pilihlah nak color light ataupun nak color medium ataupun dark, dan juga lipstick Nuraisha. Ha. Okey, lipstick Nuraisha ni cuba tengok. Yang ni yang Peliza guna tau. Ha, tapi masih cantik bentuk dia dan juga dia punya ni tak mudah nilah, tak mudah rosaklah dia punya apa? Dia punya batang dia. Anak pun nak pakai. Umi pakai kadik sekejap lagi. Boleh? Oh, sebab Umi nak bagi tahu dekat kawan-kawan Umi pasal. Ha, sekejap lagi adik nak makan. Tak apalah, kena pakai juga lah kat dia ya. Pakai je lah, dah dia nak pakai. Eh, tak boleh abang. Abang lelaki. Okey. Sekejap ya, minta maaf lah gangguan sikit. Okey. Eh, tak boleh. Umi kena buat. Mana boleh awak buat? Tak boleh tu. Cuba adik tengok orang pandang adik. Cik In tengok adik. Haa. Cepat. Okey, mana coklat ya? Tak boleh buat. Adik tak boleh buat, nanti masuk dalam mata. Okey, Umi buat. Okey, Umi buat. Buat macam ni. Cik In. Buat sikit-sikit tau. Haa. Aduh kat bawah. Tak bawah jantung. Tak boleh. Buat sikit-sikit tau. Okey, adik duduk. Buat sikit-sikit tau. Okey. Peliza minta maaf lah gangguan. Biasalah anak-anak kecil. Peliza, Peliza sebab anak masih kecil lagi kan. Itulah antara sebab Peliza tak buat live. Sebab kalau kita bahasa mudahnya gangguan. Tapi sebenarnya anak-anak nak perhatian. Sebab dia orang masih kecil kan. Kalau dia orang dah dewasa tu memang dia orang tak pedulikan kita pun. Okey. Untuk DDMC ni dia ada tiga colour lah, bukan tiga colour, tiga dia ada tiga version lah. Satu light putih dan juga light medium dan juga dark lah. Okey, untuk pemilihan DDMC, Peliza sarankan kita tengok kulit wajah kita lah. Okey, kulit wajah kita, kalau Peliza suka gunakan artis lah. Kalau macam siapa yang kena artis Adira, penyanyi Adira tu, yang tu kulit warna, kulit yang jenis light lah, yang cerah. Okey, yang tu boleh guna DDMC yang kod light. Kalau yang medium, Nilofa. Ha, Nilofa colour medium. Okey, light Peliza dan semua kebanyakan kita rakyat Malaysia lah. Kebanyakan kita orang Melayu memang kulit medium. Jadi boleh guna, tengok tone warna kulit Nilofa. Kalau jenis kulit yang medium macam tu, boleh guna boleh guna medium lah untuk DDMC. Dan kalau yang dark, kita cuba tengok penyanyi Ziana Zain. Okey, siapa yang kenal penyanyi Ziana Zain? Madah Berkelah. Okey. Ziana Zain memiliki kulit yang kod dark lah. Okey. Tapi sebab tu Peliza cakap kulit yang gelap tidak semestinya tak cantik. Sebab kalau kita perhatikan macam mana kita punya penyanyi Ziana Zain tu memiliki kulit yang cantik bila naik atas stage menyanyi kan. Tengok dia punya wajah cantik. Bila kena dengan cara makeup, insya-Allah cantik walaupun kita memiliki kulit yang agak gelap lah. Insya-Allah kena sesuaikan dengan warna tone kulit kita. Okey? Okey, lepas tu sebenarnya Peliza nak bercakap pasal vitamin C. Okey, sebab hari ni ada dua.
semalam dengan hari ni lah, 13-14 kita Nur Aisyah memperkenalkan happy hour. Okay, memperkenalkan happy hour selama 2 hari, start daripada semalam sampai hari ni, iaitu hot set, EDMC dengan lipstick dan juga vitamin C. Okey, untuk vitamin C. Okey, untuk vitamin C, apa yang ada dengan vitamin C dan apa kelebihan vitamin C? Okey. Vitamin C, Faliza perkenalkan dulu dia punya bahan kandungan dia. Okey, dalam kandungan vitamin C ni dia ada buah orange, okey. Dan kita tahu kalau buah orange memang terkenal dengan vitamin C lah, memiliki vitamin C lah. Okey, untuk buah orange. Okay, selain daripada buah orange, dia juga ada kurma. Kalau kita puasa ataupun untuk tahan lapar, untuk karbohidrat sangat-sangat membantulah kalau kurma. Adik pakai tak elok. Adik. Siapa tak elok? Adik ambil bedak lah, adik ambil bedak. Mana bedak Umi dek? Abang ambil tuik kek tu bang. Ambil tuik kek. Bagi adik. Untuk kandungan, sambung balik ya, sorry lah. Okay, untuk isi kandungan vitamin C, selain daripada buah orange, dia juga ada kurma. Okay, selain daripada kurma, dia juga ada madu. Okay, madu, dia ada stevia dan cherry. Dia juga ada stevia. Stevia ni kalau kalau orang yang memang ada penyakit kencing manis, memang tak boleh makan gula putih kan, sebab kalau kita tahu gula putih banyak sangat kesan sampingan lah. Okey, jadi kebanyakan kita kalau buat air pun ada yang jenis nak jaga makan, dia guna stevia. Okey, stevia sejenis daun lah. Okey, daripada daun itulah menghasilkan pemanis. Dia panggil daun stevia. Okey. Itulah antara kandungan vitamin C. Kandungan vitamin C tu ya Allah, kenapa ni nak suruh Umi pukul ke? Jangan buat macam tu. Ambil bedak Umi, duduk kat sana. Umi bagi rotan. Mana rotan tu? Nampak tak rotan? Pergi duduk kat sana. Duduk diam-diam. Umi tengah buat kerja kan? Duduk diam-diam. Okey, jangan bising. Sorry guys. Okey, jangan bising. Umi tak nak dengar. Abang ke jangan kacau dia. Jangan kacau dia. Biar dia buat sendiri. Awak lelaki abang, dia perempuan. Tak apa. Biar tak payah tolong. Dia boleh buat sendiri. Dia dah pandai dah. Okey. Sorry guys. Termaaf sangat-sangat. Okey. Tadi Faliza dah bagi tahu cerita pasal kandungan kandungan bahan yang kandungan bahan yang ada dalam setiap tablet vitamin C, okey. Dan kalau you perhatikan, dia punya bentuk leaf ni besar juga tau, besar juga, di mana untuk kanak-kanak yang berumur 7 tahun, okey, tapi Faliza anak 6 tahun, Faliza dah bagi satu biji, okey, satu biji Faliza dah bagi dah. Okey, disyorkan anak umur 7 tahun lah. Okey, 7 tahun sehingga dewasa lah. Okey, sehingga dewasa, orang tua semua boleh makan. Semua boleh makan. Faliza sendiri pun ambil. Dan Faliza perhatikan antara kelebihan dia, sebab itulah Faliza berani buat live semua ni. Sebab Faliza dah habis botol sebenarnya. Okey, dah habis satu botol. Okey. Faliza dah makan, Faliza, sebab dia produk baru. Dia produk baru dan Faliza buat testimoni pada diri Faliza dan juga anak-anak. Dan alhamdulillah dah habis satu botol. Okey, dah botol kedua dah. Okey, dan Faliza perhatikan untuk anak-anak. Okey, untuk anak-anak, sebab anak-anak Faliza aktif, sangat-sangat aktif, alhamdulillah. Dan dia orang perubahannya yang Faliza nampak, dia orang selera makan. Dia orang selera makan. Alhamdulillah. Sebelum ni memang dia orang pun jenis makan juga. Memang dia orang jenis pemakan, tapi boleh nampak macam dia orang punya kesihatan, dari segi kesihatan contohnya macam mudah terkena selsema, demam. Alhamdulillah Faliza nampak perubahan tu. Okey, dia orang sebab antara fungsi vitamin C ni adalah untuk meningkatkan imuniti badan kita, sistem imun badan kita lah. Okey. Selain daripada tu, Faliza sendiri pun ambil
untuk Peliza dan juga anak-anak Peliza Selipu Ambil dan Peliza dapat bezakan adalah dari segi kesihatan badan lebih bertenaga. Okay. Kalau Peliza, Peliza lebih rasa lebih bertenaga dan juga tidak ada lesu-lesu. Dan salah satu testimoni daripada dropship Peliza sendiri Kak Jun, alhamdulillah semalam Peliza baru saja pergi COD dekat Kak Jun di Pasir Putih Selising, dan yang Peliza tanya sebab dia beli untuk anak dia 2 botol. Okey, sebelum tu dia beli untuk anak dia dan dia guna untuk anak dia, dan anak dia ada asma dua-dua. Dia ada 2 orang anak dan anak dia ada asma. Okey, ada asma dua-dua orang ada asma, dan yang kalau kat rumah memang dia orang lesu, macam dia orang duduk-duduk atas kerusi macam lesu lah macam tu. Tapi dia Kak Jun cakap bila dia makan seminggu lah makan vitamin C, Kak Jun nampak perubahan dia. Antara salah satunya dari segi asma dah nampak kurang, dari segi anak tu nampak aktif, ceria. Paliza bukan nak kata Nur Aisyah ni bagus, tapi memang bagus. Alhamdulillah kita testimoni diri kita, testimoni kepada anak-anak dropship kita, alhamdulillah. Sama juga dengan anak Paliza, dia orang tak mudah kena jangkitan lah. Okey, selain daripada tu, Paliza nak bagi tahu pasal sekejap ya. Harga. Okey, harga untuk barang untuk vitamin untuk happy hour hari ni, satu botol ni adalah RM19.80. Sangat murah, tu baru satu botol. Sebab sekarang ni dia punya promosi happy hour sampai 5 botol. Maksudnya kat sini, kalau satu botol harganya RM19.80, kalau 2 botol harganya RM19.60, 20 sen, 3 botol turun lagi 20 sen, 4 botol turun lagi 20 sen, 5 botol turun lagi 20 sen. Maksudnya 5 botol, kalau you all beli combo 5 botol untuk harga 1 botol jatuh harga RM18.90. Nak cakap ni kat sini super-super jimat. Yang mana yang nak cuba, yang nak cuba vitamin C Nur Aisyah, sekaranglah masanya. Sebelum pukul 12.30 malam dapatkan dengan segera. Boleh buat, orang kata boleh buat stok. Sebab apa Paliza cakap boleh buat stok? Sebabnya anak Paliza sendiri pun dari pagi nak, malam pun nak. Dan dalam ni hanya ada 30 biji. 30 biji kalau 1 biji 1 hari, bolehlah 30 hari. Tapi kalau 30 biji, kalau 2 biji 1 hari, kiralah sendiri ya. Okey. Sebab apa Paliza syorkan beli banyak? Okey. Sebabnya dia punya expired pun lambat lagi tau. Tahun 2022. Sekarang baru tahun 2020 kan? Maksudnya 2 tahun lagi. Agak-agak sebulan pun Paliza tak sempat ni. Memang tak sempat. Jadi disyorkan sangat beli murah ketika beli banyak ketika murah. Okey, beli banyak ketika murah. Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah orang kata sangat baik untuk anak dan juga diri kita lah. Okey, dan alhamdulillah sebab Paliza sendiri pun dah apply. Okey. Kalau kita buat pengiraan ya, kita buat pengiraan. Paliza tolong kirakan untuk korang. Okey, satu botol harganya RM19.80. Kalau you all ambil 5 botol, 5 botol harganya jatuh RM18.90. Kali dengan 5 botol baru RM94.50. RM94 tak sampai 100 untuk 5 botol. Untuk hari ini, semalam dah lepas, kes jual hari ni je lah ada. Sampai pukul 12.30 malam. Sangat-sangat murah, sangat-sangat murah. Murah sangat-sangat. Dan apa kelebihan? Okey, Kak Paliza nak beritahu. Okey, kalau contohlah, ada tak kat sini nak tanya? Okey, Aiza Syahir, keep doing hard work day 7. Alhamdulillah. Terima kasih, Aiza. Syamidah, hai. Assalamualaikum semua. Sorry, Paliza banyak celoteh. Hai. Hai, okay. Tak ada dah, dah keluar dah cik. Meriah tak? Meriahlah mak. Macam ni lah mak. Sebab saya tak nak sangat live. Sebab apa? Sebab banyak sangat meriahnya tu. suka. Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, ni yang Paliza. Ada yang nak bertanya soalan? Okay, siapa-siapa yang nak bertanya soalan boleh tanya. Boleh tanya terus pasal happy hour vitamin C yang mana belum belum faham ataupun ada soalan yang nak tanya, boleh tanya. Paliza boleh jawab, insyaAllah Paliza jawab. Ya Allah cantiknya, serius-serius cantik. Satu dah pakai elok, yang satu lagi tak pakai elok lagi. Okay, sangat-sangat cantik. Okey,
Kalau tak ada soalan, biar Peliza bagi soalan. Okey? Okey, soalannya antaranya salah satunya adalah boleh tak ibu mengandung makan? Okey, boleh tak ibu mengandung applykan apa? Kosong vitamin C Nuraisya. Okey, kat sini Peliza nak bagi tahu memang boleh. Ibu mengandung boleh mengamalkan vitamin C Nuraisya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada mengandungi bahan-bahan yang memudaratkanlah. Sebab malah dia mengandungi bahan-bahan yang sangat sesuai untuk ibu mengandung. Terutama sekali madu, kurma, orange. Ha, maksudnya dia mengandungi bahan-bahan buah cherry semua tu sangat-sangat bagus untuk kita punya kandungan. Alhamdulillah, sangat-sangat bagus. Okey, selain daripada tu, ada yang tanya kanak-kanak umur bawah 12 tahun boleh makan vitamin C ke tak? Okey, untuk vitamin Nuraisya, anak-anak berumur bawah daripada 12 tahun boleh makan. Okey, Paliza berani bagi tahu 3 tahun dah kalau anak Paliza baru berumur 2 tahun setengah. Okey, tahun ni bulan 7 ni nanti dia cukup 3 tahun. Sekarang ni umur dia 2 tahun 7 bulan lah. Okey, 2 tahun 7 bulan ke? 9 bulan. Okey. Sekarang dan Paliza bagi separuh. Okey. Paliza bagi separuh. Untuk abangnya yang berumur 6 tahun, Paliza bagi sebiji lah. Okey. Dan alhamdulillah nampak perubahan dia. Terutama sekali dari segi selera makan, dari segi aktif bermain dan dia jadi suka. Orang kata dia jadi macam tubuh dia tu tak lesu. Okey, tubuh dia tak lesu, dia boleh bermain, okey, color. Dia jadi anak kita tu orang kata bukan aktif, bukan aktif tapi bukan aktif yang sampai tahap panjat meja, taklah. Dia sangat-sangat dan sangat-sangat sedap. Anak-anak Paliza memang Paliza sampai kena sembunyikan benda tu. Kena susuk, kalau bahasa Kelantan kena susuk. Sebab apa? Sebab dia orang terlalu. Kalau Paliza letak atas meja je, dia orang akan ambil. Dia orang, sebab dia orang cakap sedap, dia orang nak. Sangat-sangat sedap. Dan dia tak ada masam. Masam sampai cakap masam lampau. Sebab kalau kita makan masam pagi, sebelum kita makan apa-apa, kita akan jadi sakit perut. Tapi alhamdulillah, untuk vitamin Nuraisya, walaupun anak belum lagi makan pagi, dia orang minta vitamin, Paliza bagi vitamin, dia orang tak ada sakit perut. Termasuklah Paliza sendiri pun, Paliza makan vitamin C sebelum makan apa-apa pun tak ada sakit perut. Dia manis-manis sour macam tu. Dia masam-masam sour, manis-manis. Memang sedap. Siapa yang dah cuba, tahulah kesedapan dia. Okay? Okey, selain daripada tu, ada lagi yang tanya. Okey, adakah vitamin Nuraisya ni perlu telam atau kemam begitu saja? Okey, untuk vitamin Nuraisya, disarankan kemam. Kemam ya. Okey, masukkan dalam biji. Nak tunjuk demo pun tak boleh, belum puasa. Okey, jadi kemamkan. Okey, kita ambil ni, satu biji ni kita kemam. Okey. Okey, ambil satu biji ni kita kemam. Kita kemam je. Macam tu. Kalau anak-anak yang sensitif lah kepada persekitaran, ni Paliza cakap ni bukan kata Paliza nak jual, nak promo doh-doh lalu. Tapi Paliza cakap berdasarkan pengalaman Paliza sendiri sebagai testimoni dan anak-anak. Okey, untuk ibu bapa, parent yang ada kat luar sana yang memang anak-anak jenis sensitif kepada persekitaran, mudah jatuh sakit, mudah terkena sesema, mudah terkena orang kata macam kuris-kuris buta, sangat-sangat disarankan. Okey, tolonglah mak ayah. Okey, tolong tak nak beli Paliza pun tak apa, beli orang lain. Sebabnya Paliza nak share benda produk baik, produk bagus. Tak nak beli Paliza pun tak apa, tapi belilah dengan orang lain. Untuk kuris buta pun sangat-sangat bagus sebab kulit anak kita berbeza. Paliza sendiri pun ada rasa beza. Dia rasa dia kulit kita lebih kepada macam lembap. Macam kulit kita tu nampak lembap, nampak gebu-gebas, segar. Serius. Bukan nak kata nak puji produk, tapi memang alhamdulillah sebagai pengguna. Sebagai pengguna. Siapa-siapa yang ada anak yang ada masalah macam Paliza cakap tadi, melabulah untuk kesihatan anak-anak. Bukannya mahal pun, terutama sekali pada hari ni. Lagi murah. Belilah banyak-banyak. Tak sampai 100. 5 botol tu tak sampai 100. Beli terus. Beli terus combo 5 botol. Simpan. Sebabnya kita melabur untuk kesihatan anak-anak ni, lagi orang kata lagi lagi berbaloi daripada kita pergi mari hospital ulang-alik. Memanglah hospital kerajaan free, tapi kita kena kira minyak kereta, minyak motor. Okey, pergi jalan kaki. Okey, pergi jalan kaki. Masa nak cakap juga sini,
kita ikhtiar lagi bagus daripada kita nak merawat. Okay? Sebabnya benda ni bagus. Okay, dapat je dengan siapa-siapa pengedar Nur Aisyah yang kat mana pun yang berdekatan dengan anda. Okay, dapatkan. Okay, kalau nak dengan Paliza, kalau jauh Paliza dalam area Kelantan, Paliza COD. Kalau luar dari area Kelantan, Paliza Postage. Tapi kalau nak dapat dengan kawan-kawan atau pengedar-pengedar di sekitar anda pun, go on. Teruskan. Paliza suka. Sebab apa? Suka sebab sebabnya sangat-sangat bagus untuk kulit anak. Sesema memang kena beli dulu, kena buat dulu, kena apply dulu. Kena merasai pengalaman itu sendiri. Barulah boleh kita bercakap. Dan satu lagi, kalau kudis buta, memang nampak dia punya kulit anak tu nampak beza. Dia jadi macam, dia jadi orang kata imunisasi badan dia tu mampu nak protect diri dia daripada terkena kudis-kudis tu. Dan kudis buta yang sedia ada pun kita boleh nampak beza tu, dia macam semakin sembuh. Alhamdulillah. Okey, selain daripada tu, kita berbalik kepada soalan customer ya. Okey, selain daripada tu, ada juga customer yang tanya, siapa yang boleh guna Nur Aisyah? Ni yang bagusnya pasal vitamin Nur Aisyah. Siapa yang boleh guna? Okey, Paliza bagi tahu, start daripada anak berumur 2 tahun setengah, kalau anak Paliza 2 tahun setengah ni, yang 3 tahun, sampailah orang dewasa tu, orang yang dah tua sekalipun boleh guna vitamin Nur Aisyah. Lelaki dan perempuan, termasuk pondan, termasuklah apa-apa yang jantina, yang dua alam, termasuk semua boleh guna. Semua boleh guna. Okey, dia tidak ada syarat. Semua boleh guna. Wanita, lelaki, ibu berpantang sangat-sangat disyorkan. Sebab apa? Sebab dia ada vitamin C yang sangat-sangat merawat. Untuk kalau yang scissor kan, jahitan tu, jahitan luka kat bawah, dekat atas tingkap atau kat bawah pun sangat-sangat membantu. Sebab vitamin C, kita punya apa? Antara fungsi vitamin C ni adalah untuk merawat luka. Maksudnya dia cepat menyembuhkan luka tu. Okey. Tu untuk ibu berpantang lah. Dan kurma madu boleh menghasilkan air susu yang banyak. InsyaAllah. Cuba dulu. Baru tahu. Okey. Selain daripada tu, untuk ibu mengandung. Okey. Siapa yang tidak disarankan untuk menggunakan Nur Aisyah vitamin C? Okey. Ada juga customer tanya, siapa yang tidak disarankan? Maksudnya yang tidak boleh. Okey, yang tidak boleh mengambil vitamin C. Bukan kata vitamin C Nur Aisyah je. Okey, termasuklah semua ni yang tak boleh. Okey. Okey, salah satunya adalah individu yang mengalami masalah batu karang yang berulang. Okey, batu karang yang berulang maksudnya yang ada masalah batu karang lah. Okey, yang ada masalah batu karang yang berulang. Penyakit buah pinggang, okey, penyakit buah pinggang yang ada penyakit buah pinggang biasa ataupun penyakit buah pinggang kronik, okey, ataupun yang menjalani hemodialisis kronik. Kalau yang kita tahu kan, yang ada penyakit kencing manis tu kan, dia akan buat apa, proses menjalani hemodialisis kronik tu. Okey, yang tu memang tak disarankan. Jangan tolak adik, jangan tolak, jatuh. Okey, dan ada penyakit darah. Okey, iaitu dia punya kekurangan G6PD. Dia ada penyakit darah lah. Penyakit darah yang ada masalah G6PD. Paliza, alhamdulillah, memang anak-anak tak ada G6PD. Sebabnya G6PD ni antara salah satu puncanya adalah sewaktu ibu mengandung. Ni salah satu punca, dan benda ni adalah pengalaman Paliza sendiri, di mana nurse yang bagi tahu. Okey, nurse yang bagi tahu Paliza. Salah satunya adalah penyakit yang G6PD ni terkena kepada anak-anak kita disebabkan masa mengandung kita punya HB tu rendah. Dan Paliza masa mengandung, Paliza darah rendah, jadi HB tu ada turun juga. Jadi doktor memang sarankan Paliza makan buah. Okey, terutama sekali buah jambu, bayam. Memang, dan Paliza memang kosong lah. Memang ambil buah jambu setiap abang memang tak pernah miss. Memang selalu beli. Okey, kat rumah tu pagi sebiji, malam sebelum tidur sebiji buah jambu batu untuk untuk HB ibu mengandung yang rendah lah. Yang ni daripada nurse sendiri, dan Paliza applykan benda tu. Paliza, bila nurse bagi tahu HB rendah, awak kena makan banyak makanan yang mengandungi darah lah, makan darah macam dengan daging, kena makan banyak. Sebab kalau HB rendah, antara risikonya adalah anak akan terkena G6PD. Dan bila anak terkena G6PD, terlalu banyak pantang larang. Antara salah satunya adalah kacang parang,
apa perfume, perfume pun tak boleh anak-anak. Perfume spray apa kan memang tak boleh. Ubat nyamuk spray, antara yang perlu saya tahulah. Okey, dan benda tu kalau anak kalau kanak-kanak yang ada GSPD makan kacang parang ke ataupun terkena bau benda tu, dia boleh sesak nafas. Dia boleh sesak nafas dan boleh membawa maut kalau lambat bawa pergi hospital lah. Okey, sebab itulah disarankan ibu-ibu yang mana tak ada masalah masalah boleh ambil vitamin C, Nuraisya dan makan jambu batu lah untuk jaga apa HB supaya tak rendah, supaya nanti tak ada masalah pada anak lah. InsyaAllah. Okey, kita ikhtiar. Okay, kita ikhtiar. yang memberi penyakit semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wataala, tapi Allah juga menyuruh kita ikhtiar. Okey. Ada customer juga yang tanya, berapa kandungan mg vitamin C bagi setiap tablet Nuraisya? Okey, kandungan satu tablet. Okey, Allahu Rabbi. Abang tolong bang. Tolong. Okey, sorry. Okey. Terima kasih abang. Okey, satu tablet. Maksud satu tablet ni satu biji. Okey, satu biji. Okey, satu biji. Eh, abang dah makan saat ni. Tak boleh lah. Okey, satu biji. Ni Umi nak buat demo. Okey, satu biji ni satu tablet. Okey, kalau bahasa Melayu, bahasa bukunya satu tablet. Paliza, satu tablet, satu biji ni dia ada 1,000 kandungan mg dekat dalam ni. Okey, dan kandungan per vitamin C, per maksudnya dia punya kandungan maksudnya kandungan betul-betul kandungan vitamin C. Okey, betul-betul kandungan vitamin C kat dalam ni adalah 300 mg. Okey, 300 mg daripada 1000. Okey, maksudnya 700 lagi tu apa? Okey. Yang lain tu adalah bahan-bahan lain bahan-bahan lain yang yang untuk menjadikan satu tablet lah. Okey, bahan-bahan lain seperti kurma, okey, seperti madu, seperti buah cherry. Okey, maksudnya 300 mg sahaja vitamin per, dan yang lain-lain tu adalah kandungan daripada bahan-bahan lain seperti madu, seperti cherry, seperti stevia, seperti kurma, dan stevia, kurma dan madu tu adalah bahan-bahan yang sangat-sangat bagus. Terutama sekali untuk ibu mengandung. Okey, Paliza punya makeup dah semakin glowing. Dah berpeluh. Walaupun pasang kipas, dah berpeluh juga. Okey, sebab Paliza pasang lampu kan, panas. Tapi dia punya makeup tu tengok walaupun berpeluh, tunjuklah peluh ya. Okey, walaupun berpeluh tapi kita punya makeup tak tanggal. Dia punya makeup. Ya Allah, tengok ah. Walaupun berpeluh tapi dia punya dekat mata ni mesti ada. Subhanallah, cantiknya. Okey, pada customer yang mana belum ada lagi, promo lagi. Okey, yang mana belum ada lagi ni, eyeshadow ni belilah. Mudah cerita belilah. Pakailah kat rumah untuk suami, ya. Pakai kat rumah untuk suami, untuk orang tersayang. Sebab supaya kita ni nampak cantik, kenapa pun janganlah sampai suami keluar kat rumah, luar rumah nampak perempuan lain yang cantik. Biarlah dia balik rumah, dia nampak kita yang cantik kat rumah. Okey, biar dia nampak cantiknya bini aku. Macam tu. Okey, ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, tak ada soalan ya. Paliza cakap seorang. Okey. Paliza bagi tahu pasal vitamin C lah, sebab sekarang ni ada pembelian combo, pembelian happy hour, dan benda tu kita tak tahu sampai bila lagi akan ada, sebab sekarang ni dia 2 hari, semalam dengan hari ni, dan sangat-sangat murah. Okey, untuk yang baru masuk, Paliza bagi tahu ya. Vitamin C ni dia harga asal vitamin C ni 30 lebih. Okay, 30 lebih dia punya harga asal. Paliza tak ingat dah 30 berapa. Tapi pembeli, kita punya founder Puan Aini sangat-sangat baik, bagus. Dia memikirkan ekonomi sekarang dengan PKP. Dia memikirkan ekonomi rakyat Malaysia, memikirkan PKP lagi. Banyak duit, banyak benda nak kena beli, okay? Dan kita punya founder hanya jual RM19.90 harga biasa. Okay? Dan untuk hari ni, happy hour, kita ada harga RM19.80 kalau satu botol. Okay? Kalau satu botol RM19.80. Kalau dua botol RM19.60. Okay, RM19.60. Kalau tiga botol RM19.
40 sen. Dan kalau 4 botol, RM19.20. Dan kalau 5 botol, sampai 5 botol, founder kita bagi bagi apa, bagi harga murah, RM18.90. Okey, sangat-sangat apa, sangat-sangat murah. Dan kalau kali dengan 5 botol tu baru RM94.50, tak sampai 100 pun. Okey. Dan siapa yang biasa konsum vitamin C, yang biasa makan vitamin C lah, okey, dia orang akan tahu harga vitamin C yang kat luar sana lah. Kalau Paliza, Paliza mengaku Paliza makan juga vitamin C, tapi vitamin C daripada buah orange. Paliza memang kat rumah memang wajib ada lah tu, buah orange, lemon, okey, memang wajib ada. Okay, sebab anak Paliza sangat-sangat suka. Okey, dan Paliza baru saja makan vitamin C Nur Aisyah, dah habis satu botol, dan alhamdulillah perbezaannya tu sangat-sangat ketara pada diri Paliza. Dan anak-anak dropship Paliza sendiri pun, sahabat-sahabat dropship yang mana guna untuk anak-anak mereka pun banyak-banyak yang bagi testimoni yang sangat-sangat kata bagi Paliza, betul lah dia punya fungsi untuk meningkatkan sistem imun badan kita dan mengelakkan jangkitan. Okey, mengelakkan jangkitan. Dan mana-mana ibu bapa yang sangat mengambil berat pasal anak-anak, okey, dapatkan dengan segera di tempat anda, carilah. Okey, sebab Nur Aisyah, produk Nur Aisyah, satu lagi Paliza nak beritahu, produk Nur Aisyah tak ada jual dekat kedai. Dia tak ada jual dekat shopping complex. Okay, tak ada jual dekat shopping complex. So, kalau nak dapatkan produk Nur Aisyah, masuk je laman web FB anda, scroll je, type je Nur Aisyah, dia akan keluar. Okay, insyaAllah. Okay. Satu lagi yang Paliza nak beritahu, kita guna, okay, kita guna, dan bila kita dah nampak dia punya kesan, okay, sebarkanlah benda tu. Okay, sebarkan. Sebabnya sebenarnya benda yang baik ni bagus kita sebar, sebab kita dapat, satu dapat pahala lah. Okay, satu lagi dapat kebaikan. Sebab apa? Sebab kebaikan tu bila kita, di saat kita perlukan apa-apa, di saat kita perlukan benda, sebab dalam hidup kita ni mesti akan ada, akan ada kita perlukan apa-apa. Dan masa tu Allah akan hadirkan seseorang untuk hantar, Allah akan hadirkan seseorang untuk bantu kita waktu tu. Okay, jadi bila baru ni, tak apalah, sekejap lagi Min tengok. Okay. Dan sebab apa? Sebab bila kita dah tahu kebaikan tu, sebarkan. Okay, untuk sekarang ni Paliza tengah cari dropship lagi. Okay, yang mana nak jadi sahabat bisnes Paliza, okay, boleh PM Paliza ataupun WhatsApp Paliza di 011-1123-8441. Okay, boleh WhatsApp, boleh call ataupun boleh PM Paliza. Untuk yang nak jadi salah satu seorang tim Hawa Intellects Nur Aisyah Cosmetic. Okey, Paliza daripada tim Hawa Intellects Nur Aisyah Cosmetic. Okey. Kalau nak sama-sama sebarkan kebaikan produk Nur Aisyah, satu, di samping membantu keluarga, membantu diri sendiri untuk dapatkan income sampingan. Okey. Dan untuk buat bisnes boleh. Kami akan guide, kami para leader akan guide, insyaAllah. Dan salah satunya, okay, Paliza nak cerita baru-baru ni antara nak nenek. Boleh tak sabar sekejap? Om dia nak siap dah. Okay, Paliza terpaksa berhenti juga sebab anak dah ni kan. Okay. Terima kasih kepada yang menonton. Dan sebarkan segala kebaikan produk Nur Aisyah, jadikan benda tu satu jihad, insyaAllah. Sebabnya produknya setakat ni alhamdulillah. Tu Paliza boleh share lagi tau, satu lagi produk dia yang Paliza baru juga guna, shampoo. Paliza pengguna Nur Aisyah daripada tahun 2018, 2 tahun. Tapi untuk produk makeup, untuk lipstick, untuk DDMC, untuk sabun, okay, untuk produk makeup dan juga skincare, untuk body care macam shampoo, lotion, Paliza baru saja menggunakan daripada bulan 1. Dan shampoo baru lagi, baru bulan 5 kan? Okay, baru bulan 4. Okay, shampoo baru bulan 4 Paliza guna. Nampak eh? Bulan 4 ke bulan 5, macam tu lah. Okay, tapi kalau macam dengan lotion daripada mula-mula Paliza buat bisnes Nur Aisyah lah. Okay, sebab Paliza mula bisnes Nur Aisyah tu daripada bulan Januari 2020. Dan Alhamdulillah seronok sangat. Sebab apa? Sebab income daripada hasil Nur Aisyah dibantu oleh leader mak, okey, Puan Sheila dan sahabat-sahabat, okey, sahabat-sahabat tim
Paliza, Paliza boleh cakap macam ni je. Paliza birthday anak 12 hari bulan 5, Paliza support semua. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kecuali kek lah. Okey, kek bukan Paliza support lah. Yang lain semua Paliza support. Hasil apa tahu? Hasil duit Nur Aisyah. Dan apa yang Paliza boleh cakap kat sini? Paliza suri rumah. Paliza tak bekerja. Kita suri-suri rumah, kita boleh membahagiakan orang. Membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Dengan cara kita. Okey, dengan cara kita. Kita boleh membahagiakan. Maksudnya bila anak nak satu-satu benda tu, kita mampu, kita mampu. Sebab apa? Sebab bila kita berusaha, kita buat betul-betul, kita ikut apa saranan dan ajaran yang diberi oleh guru kita, tim kita, leader kita, insya-Allah kita boleh buat. Kita boleh buat. Paliza, Paliza malu nak bercerita pasal kejayaan dalam bisnes Nur Aisyah sebab Paliza bimbang, kata segan sebab Paliza baru lagi. Paliza baru lagi, Paliza baru je tahun 20 Januari 17 Januari 2020. Paliza sangat-sangat baru. Dan kalau nak dibanding dengan kejayaan orang lain lagi banyak, tapi Paliza nak share juga sebab ni adalah kejayaan Paliza sendiri kan. Ha, Paliza sendiri, Paliza nak share juga hasil sebabnya, hasilnya didikan daripada leader. Sebab itulah kita nak bisnes ni, yang pertama kita kena berada dalam jemaah. Bila kita berada dalam jemaah, kita buat sama-sama, insya-Allah akan ada leader-leader yang akan bantu kita. Dan alhamdulillah setakat ni Paliza seronok sangat sebab Paliza mampu anak nak apa Paliza boleh beli dengan hasil titik puluh Nur Aisyah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey, kepada sahabat-sahabat yang mana nak bersama-sama dengan Paliza dan juga tim Hawa Intellect, boleh PM Paliza dan boleh WhatsApp lah. Okey, 011-1123-8441. Okey, setakat tu sajalah Paliza membobel tahun ini. Harap sangat-sangat membantu. Dan kepada parents yang punya anak bermasalah dari segi kesihatan, tolong dapatkan Nur Aisyah, vitamin Nur Aisyah ya. Pada mak ayah yang memang ada masalah, anak-anak kurang sihat, anak-anak selalu kena sesema, sakit, dapatkan. Penyelesaiannya ni vitamin Nur Aisyah, insya-Allah. Sama juga untuk ibu ayah. Ibu ayah yang mana yang lesu, yang selalu kerap demam tapi tak ada masalah kronik, tak ada masalah buah pinggang, tak ada masalah macam mana semua. Kejap dia. Okey, pada pada anak-anak yang punya mak ayah yang ada kat kampung ke ataupun duduk sekali dengan mak ke, dengan mak ayah ke, yang mana mak ayah kita tu nampak lesu, nampak tak sihat, duduk lebing tidur je, tolonglah, tolonglah beli vitamin C Nur Aisyah untuk mereka. InsyaAllah. Sebab apa? Paliza bagi tahu. Kita tak mampu nak beli kereta besar, tak mampu nak bagi kemewahan apa-apa, insya-Allah kita tak mampu kan. Ha, kalau ada yang tak mampulah, kalau yang mampu tu alhamdulillah. Kalau yang tak mampu macam Paliza ni, macam kita bagi apa yang terbaik untuk diri kita, untuk anak kita, dan kita bagilah untuk orang yang tersayang. Tak mahal pun. 5 botol tak sampai 100 Aundam Labu untuk kesihatan yang lebih baik, untuk anak, untuk mak, untuk ayah, untuk diri sendiri, untuk suami, insya-Allah. InsyaAllah Allah gantikan lebih banyak lagi rezeki bila kita berbakti pada mak ayah. Bila kita tidak berkira, tidak berkira dengan mak ayah, insyaAllah Allah gantikan lebih banyak lagi. Sebab Paliza bagi tahu benda ni, Paliza belajar daripada tim. Paliza belajar daripada tim. Nak air? Adik boleh tak minta dengan Abi? Tolong eh. Ha, boleh tak? Ha? Kat dengan Abi tak nak. Okey, ha, Umi tak boleh tutup. Ha, hati-hati. Okey, okey. Umi tak tutup. Minta dengan Abi ya sayang ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey. Sebab untuk untuk mak ayah, Paliza belajar daripada tim lah. Di mana tim mengajar Paliza supaya jangan berkira dengan mak ayah. Okey, jangan berkira dengan mak ayah. Hormat orang tua, utamakan mak ayah. InsyaAllah rezeki tu datang. Dan Paliza applykan benda tu dalam hidup Paliza. Dan Paliza nampak perbezaan itu. Walaupun kita sengkeh macam mana sekalipun, sengkeh lah bahasa sedap sikit, sengkeh macam mana sekalipun dalam dari segi kewangan, kalau kita utamakan mak dan ayah, okay, maksudnya bila depa nak apa-apa, kita utamakan dulu. Walaupun duit tu kita dah rancang-rancang untuk diri kita dengan anak-anak, tapi kita utamakan dulu. InsyaAllah Allah gantikan jauh lebih baik. Betul, Paliza dah rasa, Paliza dah alami. Dan Paliza share sebab Paliza nak kita semua merasainya. Keberkatan lah. Dan telefon mak ayah suruh doa setiap hari. InsyaAllah.
suruhlah dia, jangan malu. Kalau kita tak rapat dengan mak ayah kita, kita tak pernah ucap terima kasih ke, kita segan ke, jangan malu. Telefon je, telefon cakap doakan saya ma. Paliza buat benda tu yang Paliza bagi tahu dekat kawan-kawan, sebab ni perbezaannya sangat-sangat ketara. Okey, sangat-sangat ketara. Tu sajalah daripada Paliza pada tengah hari ni. Paliza minta maaf sangat banyak sangat membobel. Okey, dapatkan vitamin Nuraisya kosmetik. Okey, dapatkan vitamin Nuraisya ya untuk orang-orang yang tersayang. Itu saja Paliza. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih Ida, terima kasih Siti, Zila. Hai Zila, kami sayang. Okey, terima kasih Siti. Terima kasih mak. Terima kasih sangat-sangat kepada yang menonton. Dan jangan lupa like dan share, okey? Okey, assalamualaikum. Itu saja daripada Paliza. Okay, bye. Assalamualaikum.